guys, di sini jika di kalian NPC-nya itu nggak ada, kalian bisa ikuti terus ya guys ya quest event Clocky Kenangan Mimpi Indah satu ini. Nah, lalu di sini kalian bakal dapat NPC-nya yang mana ada di Clock Studios Theme Park ya guys ya. Kalian masuk aja, kalau sudah bisa masuk di sini kalian fokus kumpulkan aja dulu kelima papan iklan ya guys ya. Achievement-nya itu bisa kita trigger di akhir fase. Jika kelima papan sudah dikumpulkan, di sini kita bisa ambil bazooka ya guys ya. Intinya saat kalian nembak jangan sampai mengenai papan iklannya guys. Jadi kalian tunggu aja musuhnya sampai ke tengah-tengah seperti ini, lalu tembak dari tengah juga ya. Kalau tembakan kalian mengenai papan iklan sekali aja, maka gagal ya. Bisa diulang lagi kok, sampai berhasil. Good luck guys. Oke, selesai. Jadi di sini kelima-limanya selamat dan gak ada yang kena tembak. Kita bisa dapat achievement. Bye-bye guys.